Halo, selamat pagi. Kali ini guys, kita lagi di kebun. Jadi pagi ini kita mau menuju lokasi penanaman jagung guys. Jadi di depan sana guys, itu ada masyarakat yang lagi menanam jagung. Jadi kita akan pergi ke sana untuk membantu mereka menanam jagung ya guys. Oke, mantap. Oke guys, kita sudah sampai di pagarnya. Sekarang kita tinggal cari jalan masuk ini. Ya guys, akhirnya kita dapat jalan masuknya. Ya guys, kalau kita lihat ini ada beberapa rumah-rumah kecil, pos-pos dari warga. Jadi setiap di sana guys ramai. Ya, di sana sudah mulai menanam jagung guys. Jadi setiap pos-pos ini guys, setiap rumah-rumah ini itu ada satu orang yang punya istilahnya dia mengepalai. Dia menjadi tuan rumah untuk penanaman jagung ini guys. Oke, sekarang kita tinggal menuju ke rumah yang sana guys. Oke, mantap. Ya guys, jadi kita sudah sampai guys saat ini. Ini dia. Kita mau ambil jagungnya guys. Iya. Pop pop. Ini guys, ini adalah ini namanya bibit. Bibit untuk menanam jagung. Oke. Di mana kita akan menanam? Oke. Kita akan mulai menanam. Bagaimana caranya? Nonton terus guys. Mantap. Jadi guys, pesertanya dari anak-anak sampai ibu-ibu guys. Ya guys, jadi cara tanamnya guys ini. Kita saling membantu, ada yang menggali tanahnya dengan cara menusukkan kayu ke tanah, kemudian yang lain tinggal menaruh jagungnya ke dalam lubang-lubang yang telah dibuat guys. Itu seperti itu guys. Jadi dia sedang untuk guys sedang membuat lubang. Oke, sekarang kita pergi membuat menaruh jagung ini guys ke dalam lubang. Oke, coba kita lihat gimana caranya. Berapa buah dimasukkan ke dalam? 3. Oke. Jadi guys, mantap. Bagaimana Erwin? Masih gitu pe? Ya guys, jadi itu yang sana yang baju kuning itu dia menggali lubang. Kita hanya mencari lubangnya guys dan menyimpan ini jagungnya ke dalam lubang. Ya ini guys, kita dapat lubang guys. Kita ambil 3 guys, 3 kemudian kita simpan, tutup sedikit, jalan lagi. Oke, mantap guys, mantap. Iya, dapat lagi loh guys, lubang dapat lagi, lubang lagi. Oh, kita simpan. Jadi guys, begini terus sampai jagungnya habis. Sampai di aqua ini habis baru kita istirahat. Oke guys, ini sepertinya akan panjang guys perjalanannya. Lihat banyak sekali orang guys. Oke. Mantap guys. Masuk YouTube ini. Ya guys, kita sudah hampir selesai guys.
sana guys, kelompok lain. Sana juga kelompok lain. Di sana juga guys. Habis. Ramai guys, ramai. Sudah jauh guys tadi dari sana sampai sini guys. Kita sudah selesai menanam jagungnya, sekarang kita sudah istirahat guys. Sekarang kita akan bertanya kepada salah satu penanam jagung di sini guys. Ya kan kita sudah selesai menanam jagung, kira-kira ini berapa lama proses kita menunggu sampai tahap panen? Satu bulan itu kita sudah bisa panen. Oh berarti belum bisa panen ya? Oh ya, jadi guys sekitar 2 bulan mungkin sudah bisa, 2 sampai 3 bulan lah kita bisa panen jagungnya. Ya guys, sekarang kita sudah mau pulang guys. Ya, tapi sekarang kita berencana pergi ke permandian Maobu guys, untuk menyegarkan badan, mandi. Oke, langsung saja guys, kita jalan. Langsung menuju permandian Maobu guys. Sampai guys, sampai kita di permandiannya. Oke. Sekarang kita turun ke bawah mandi, panas. Guys, ternyata banyak sekali orang yang datang ke sini. Jadi mungkin kita bersabar-sabar dulu untuk mandi.